Halo, oke. Jadi hari ini gue karena tugas-tugas sudah selesai minggu ini, so weekend ini gue mau jalan ke Washington DC. Entah mau ngapain, yang penting jalan-jalan aja di National Mall dan sekitarnya. Oke, let's see. Washington DC. Jadi kita menaik Q bus, habis itu lanjut sama metro. So Q bus which is free for every student, kemana-mana aja di sekitaran Fairfax itu free, I don't have to pay anything. Tapi kalau buat metro ya sekitar berapa ya, 3-4 dolar itu ke DC dari Vienna. Tapi lumayan lah buat jalan-jalan ke sana. Worth it lah. Thank you.
Oke, jadi kabar baik berikutnya, karena hari ini adalah first spring, jadi capital gedung capital itu biasanya dia tutup di portal pakai pagar pengaman sama pengamanan militer. Mulai hari ini dia dibuka. Wow, gila, udah lama banget nggak pernah dibuka Capitol Building itu karena ada kerusuhan yang dulu sempat menyerang di sana, dan per hari ini dia tuh dibuka. Jadi kita bisa foto-foto juga di sana. Alright, keren keren. Alright, welcome to Capitol Building. So, ini udah masuk di daerah di areanya Capitol Building. Pertama kali, bro. Wow, seru ya. Orang-orang tuh pada nyantai di sini. Jadi, kayak gimana ya? Kayak piknik gitu. Bawa karpet sendiri. Terus udah gitu dia bawa makanan sendiri. Udah nikmatin matahari atau panas matahari di sini, karena udah sekian lama musim dingin, jadi mereka tuh jarang keluar. Nih pas udah udaranya udah enak banget, mereka kesini pada keluar. Mungkin sambil nunggu bloomingnya spring itu keluar ya. Jadi kalau sekarang kan masih belum peak blooming. Nanti kalau udah peak blooming itu mungkin bakal lebih rame lagi di sini. Menarik. We'll be right back.
Thank you.